pengen merebut Reza, dia pengen mengambil kasur Reza. Sekalipun kamu memberikan semua harta kamu buat saya harus balas dendam supaya Saleha dan seluruh keluarganya menderita. Aku harus kehilangan anak aku. Sampai kapanpun kita gak akan kehilangan Reza. Dia tetap anak aku. Tolong bantu aku sama Kak Saleha. Walaupun gak setetes pun darah aku yang mengalir di diri Reza. Aslinya itu gak sama Kario. Kamu tuh harusnya punya banyak cara untuk mendapatkan Reza bocah cilik itu. Kak Saleha sama Bang Nando udah anggap Reza tuh anak kandungnya. Aku akan cari cara supaya... Sebagai rencana saya, hati saya sudah hancur berantakan karena ulah istri kamu. Saya menggunakan Reza, anak kandung saya. Dia gak punya salah apa-apa. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Dan terlihatnya sekarang ini nampaknya Aryo sedang berusaha untuk merebut Reza dari tangan Saleha dan juga Nando. Ya pastinya Saleha pun sedih banget ya kalau harus terpisah dengan Reza. Karena bagaimanapun juga Saleha terlanjur sangat menyayangi Reza. Dan benar-benar Aryo ini keterlaluan ya, dia memanfaatkan Reza demi untuk bisa menghancurkan Nando dan Saleha. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.